Halo. Jadi sekarang hari Selasa tanggal 14 Maret. Jadi hari ini aku mau keluar sama temen aku. Dan sekarang aku mau pergi nge-gym abis ini. Nge-gym dulu. Abis itu siang jam 4 sore aku mau keluar sama teman aku. Dan di selang sebelum pergi sama selang nge-gym itu aku mau bantu mami aku atau apa, ngerjain hal-hal yang lain dulu lah. Terus hari ini baru cerah. Actually aku udah berjemur tadi 5 menit tapi gak cerah, aku cuma duduk doang dan ini baru muncul mataharinya. Dan aku udah sarapan, aku udah makan tomat, makan jeruk, minum kopi, aku juga udah minum vitamin D sama vitamin C. Dan mau manasin mobil juga. Semalam itu aku kira kalau gym tutupnya jam 11. Aku kira kayak di Malaysia ya kan, pas di Malaysia aku ingatnya jam 11. Terus aku pikir yang di sini juga jam 11. Dan aku datang jam 10 itu udah tutup. Dan aku tanya ternyata katanya udah tutup jam 10. Jadi aku lupa jadi gym semalam. Dan aku mau gym sekarang. Sekarang karena aku nggak latihan BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, aku nge-gymnya tiap hari jadinya karena jadwal BJJ itu harusnya Selasa sama Kamis. Jadi sekarang pas waktunya buat latihan BJJ aku nge-gym aja buat ngeganti. Dan aku juga gak tahu di bulan puasa nanti bisa ikut BJJ apa enggak, karena latihannya malam, habis berbuka, kenyang, belum jam tidur, belum hal lain. Aku nanti masih memperhitungkan atau enggak, aku gym aja. Yang penting aku gak off, benar-benar off. That's it, thank you.